pada perlawanan Liga Super Malaysia 2024 malam hari ini yang mempertemukan Selangor FC dan Sabah FC. Sementara ini di babak pertama, keduanya berbagi angka 1-1. Gol Sabah FC dilesatkan oleh Darren Luke di menit ke-27. Sedangkan gol balasan Selangor FC dilesatkan oleh Ronnie Fernandes di menit ke-32. Data statistik menyajikan, Sabah FC mendominasi jalannya pertandingan dengan 52% ball possession, menciptakan 7 tembakan, 3 tembakan mengarah ke gawang, dan 1 tembakan berbuah gol. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Selangor FC akan menduduki peringkat kedua dengan raihan 17 poin. Sedangkan Sabah FC akan menempati posisi keempat dengan raihan 14 poin.